Kita masukin lengkuas, daun jeruk. Serainya nanti kita masukin ke sini ya. Serainya ini kita masukin ke sini aja. Ini. Oh, panas ya. Ke sini ya. Kita masukin. Sekarang kita masukin ketumbar. Ya. Merica. Cukup baik. Segini. Terus tak kasih sedikit asem, sedikit aja tuh, sejumput aja. Nah, sekarang mau tak masukin bumbu instannya juga digoreng. Ini tak masukin bumbu instannya atau bumbu biar ada keluaknya gitu. Aku suka kalau rawon tuh banyak bumbunya ya, enak, seger. Ini terus kita aduk rata. Tuh, udah tercampur. Nah, ini sepertinya bumbunya sudah mateng. Sekarang kita angkat. Kita masukkan ke sini ya. Nih. Ini ya, tuh rawonnya. Baunya aja udah sedap ya. Nah, ini udah mateng. Sekarang kita taruh di mangkok ya. Nih, tuh ada tulang mudanya. Sedapnya. Yeah.
Ya, teman-teman. Tuh. Kuahnya tuh kental nih banget kan? Tuh, kental. Kalian bisa tengok kan? Kental banget. Benar-benar mantap. Ini lemak ya. Dalam. Enak. Enak-enak nasinya tak tumplek sini. Aman. Tuh. Jadinya nasi rawon. Tak taruh sini aja.
Enak, pedes. Enak banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya aku. Terima kasih kalian udah menonton ya videonya aku. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Aduh, aku udah kepedesan. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya. Tuh sampai ngomong aja udah belepotan. Maksudnya subscribe. Hangking udah kepedesan. Oke. Terus sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Udah untuk menonton videonya aku. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.